Keesokan siangnya sialan, Kina berbaring di tempat tidur, mengerutkan kening sambil memijat pinggangnya yang pegal, kemudian memaki di dalam hati tidak manusiawi. Begitu teringat bahwa disiksa sepanjang malam oleh pria yang tidak tahu mengontrol dan tidak manusiawi itu, Kina benar-benar ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Jelas Ezra yang mengeluarkan tenaga, kenapa yang merasa lelah malah Kina? Sebelumnya Ezra tidak akan begitu ganas, Wuh, semuanya karena Kina yang melakukan kesalahan dalam membuat sup untuk Ezra. Saat Ezra tidak berada di kamar, Kina memegang pinggangnya, mengangkat kakinya yang lemas untuk mengambil pakaian, kemudian perlahan-lahan berjalan masuk ke kamar mandi. Setelah mengalirkan air hangat ke bak mandi, Kina berendam di bak mandi yang ditetesi minyak esensial, melihat lengan, paha, dan tubuhnya dipenuhi dengan bekas setelah melakukan seks, Kina sekali lagi memerahi Ezra di dalam hati. Untungnya sekarang merupakan musim dingin, jadi bisa mengenakan pakaian untuk menutupinya, kalau tidak Kina tidak perlu keluar untuk bertemu orang lagi. Setengah jam kemudian, meski tubuh yang berendam air panas masih terasa pegal, tapi sudah jauh lebih nyaman. Setelah melihat pria itu muncul di kamar dengan penampilan semangat, Kina menghentikan langkah kaki, Pipinya mengeluarkan sentuhan kemerahan yang tidak nyaman. Apakah ingin menyuruh pelayan untuk mengantar makan siang ke sini, atau ingin turun ke bawah untuk makan? Esra bertanya dengan nada polos. Aku bisa turun ke bawah untuk makan. Kina memelototi Esra, kemudian menjawab dengan menggertakkan gigi. Esra masih berani bertanya pada Kina, semuanya karena Esra, sehingga membuat Kina hanya sempat untuk makan siang. Ayo, ayo turun ke bawah! Tangan Esra merangkul pinggul Kina, kemudian berjalan keluar dari kamar. "Aku memberitahukan kamu, jika ada orang yang bertanya padaku, kenapa bangun begitu siang? Kamu tidak boleh bicara dengan sembrono. Aku akan mengatakan bahwa semalam aku tidur kemalaman karena bermain game. Apakah kamu mendengarnya?" Siku tangan Kina mendorong pinggang Esra, kemudian berkata dengan nada memerintah. Ezra melirik bekas ciuman yang tidak jelas di tulang selangka Kina. Setelah merenung sejenak, Ezra mengangguk. Di ruang makan yang mewah hari ini adalah hari Sabtu, Vito tidak perlu pergi ke perusahaan untuk bekerja. Sekarang Vito menatap Ezra dengan tersenyum jahat. Kemudian Kalenia menatap Kina dengan menyipitkan mata. Kalenia menarik tangan Kina dan berkata dengan nada antusias, semalam tiba-tiba mengalami penurunan suhu. Aku terbangun karena kedinginan. Kina, apakah kamu tidur dengan nyenyak semalam? Apakah kamu terbangun karena kedinginan? Mulut Vito berkedut saat mendengarnya di sebelah. Kemampuan elbunya dalam mencoba menggali rahasia tidak terlalu mahir. Terbangun karena kedinginan, kamar-kamar yang ada di mansion sudah dipasang peralatan pengukur suhu yang secara otomatis akan menyesuaikan suhu di dalam ruangan yang cocok untuk tubuh manusia. Bagaimana mungkin akan terbangun karena kedinginan? M tidak, Kina menjelaskannya dengan tidak nyaman karena aku bermain permainan sepanjang malam. Oh, kakak ipar kedua, permainannya pasti sangat menyenangkan, kan? Vito melirik abang keduanya, kemudian bertanya dengan nada yang memiliki arti ganda. Kina sama sekali tidak tahu makna di dalam perkataan Vino, hanya saja berkata dengan sopan, "Lumayan." Ternyata kakak ipar kedua suka bermain permainan. Hobi ini sangat lucu. Kebetulan KRC International juga mulai bergabung dalam industri esports dalam beberapa tahun terakhir ini, kemudian sudah mengembangkan permainan baru dalam waktu dekat-dekat ini, tapi masih belum mulai melakukan operasi pengujian. "Aku akan membawanya kembali untukmu," Vito berkata dengan nada menjilat, kemudian matanya membawa senyuman. "Kina, sudah bisa makan?" Ezra berbicara dengan nada dingin, mata yang dingin melirik Vito. Vito langsung menjadi diam. Begitu perkataan itu jatuh, pengurus rumah tangga memerintah pelayan untuk segera menyajikan hidangan yang indah dan lezat di atas meja. "Kina, kamu terlalu kurus, kamu harus banyak makan ayam. Ini sangat baik untuk kesehatan tubuh, sangat sehat." Kina menyadari bahwa Nyonya Okto sangat antusias hari ini. Nyonya Okto terus mengambil makanan untuk Kina. Ini membuat Kina sangat tersanjung dan juga makan dengan gugup. Pada akhirnya, Esra yang sudah tidak tahan lagi dan berkata, "Nyonya Okto baru mengurangi tindakannya." Setelah makan siang, Esra mengantar Kina kembali ke rumahnya. Villa genting mobil Land Rover yang berwarna hitam perlahan-lahan berhenti di depan villa mewah. Seorang pria paruh baya yang mengenakan celana dan jas hitam segera berjalan kemari. Tuan kedua, kenapa Anda datang ke sini? Kepala pelayan sedikit membungkukkan badan dan bertanya dengan hormat. Setelah Tuan Besar dan Nyonya Besar meninggal, Tuan kedua hampir tidak pernah datang ke sini. Sekarang begitu melihat Tuan kedua muncul di sini, tentu saja hati kepala pelayan sangat terkejut. Tapi karena etiket profesional, kepala pelayan sama sekali tidak memperlihatkannya. Tuan muda masih berada di rumah. Esra berjalan masuk ke rumah dengan langkah stabil, kemudian bertanya dengan nada dingin. Begitu melihat Esra, beberapa pelayan yang ada di dalam rumah segera mundur ke belakang. "Iya, Tuan Ezikra berada di studio, tuan kedua. Mohon tunggu sebentar, saya akan menyuruh Tuan Ezikra turun." Esra mengangkat tangannya dan memotong jawaban kepala pelayan yang penuh dengan nada hormat. "Tidak perlu begitu merepotkan." Aku langsung naik ke lantai atas. Setelah berkata dengan nada dingin, Ezra langsung berjalan langsung ke lantai atas. Ezra berdiri di luar studio dan mengetuk pintu, sekitar setengah menit kemudian, pintu yang tebal dan berat dibuka dari dalam. Begitu melihat Ezra, ekspresi wajah Ezikra Okto yang awalnya lembut seketika menjadi dingin dan dalam, seluruh tubuhnya mengeluarkan hawa yang dingin. Ezikra Okto merapatkan bibirnya dengan erat, kemudian membanting pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi gerakan Esra lebih cepat dari Ezikra Okto. Esra menahan pintu dengan menggunakan kaki. Esra ingin mengangkat kaki dan berjalan masuk. Ezikra Okto malah memegang pintu, seluruh tubuhnya menghalang di depan pintu, kemudian tubuhnya mengeluarkan permusuhan yang tajam, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Apakah datang ke sini untuk melihat aku sudah mati atau belum? Datang ke ruang kerja, ada masalah. Setelah memerintah dengan nada dingin, Ezra berbalik badan dan berjalan ke ruang kerja. Ezikra Okto menatap Ezra yang berjalan pergi dengan mata dingin. Kemudian terdengar suara peng yang keras. Ezikra Okto membanting pintu dengan kuat. Hak apa yang dimiliki oleh Ezra untuk memerintahku? Ezikra Okto berjalan ke depan Easel dengan marah, kemudian terus menyelesaikan iukisannya. Puluhan Easel diletakkan di dalam ruang studio yang luas. Wanita yang ada di dalam lukisan di setiap Easel malah merupakan orang yang sama, hanya saja pakaian yang dikenakan oleh wanita itu berbeda. Ezikra Okto yang sekarang sama sekali tidak menyangka bahwa pakaian dan perhiasan di tubuh wanita itu yang dilukis olehnya secara pribadi akan menimbulkan sensasi dalam beberapa tahun kemudian, dan akan menjadi populer di industri pakaian yang ada di industri pakaian internasional. Kemudian ini akan membawa banyak uang untuknya yang bisa bersaing dengan Ezra. Lima menit kemudian terdengar suara ketukan pintu lagi, tapi Ezikra Okto yang ada di ruang studio sama sekali tidak menjawab. Aku tidak ingin merusakkan pintu. Terdengar suara Ezra yang dingin dan tegas di luar pintu. Ezikra Okto menahan kebencian dan kemarahan yang membara di dadanya, meletakkan alat lukis dan bahan cat dengan kuat, berjalan ke sana dan membuka pintu, kemudian menatap Ezra dengan tatapan dingin, Ezra, kamu tidak diterima di sini, cepat keluar dari sini, lebih jauh lebih baik. Jika kamu tidak keberatan bahwa orang lain mendengarnya, kita bicarakan saja di sini. Suara Esra yang dingin baru saja jatuh. Ezikra Okto sudah berjalan keluar dari ruang studio dan mengunci pintu, memelototi Esra dengan tatapan yang tidak sabar ingin membunuhnya, kemudian mengangkat kakinya dan berjalan ke ruang kerja dengan marah. Begitu tiba di ruang kerja, Ezikra Okto mengepalkan tangannya dengan erat, menoleh, dan bertatapan dengan Esra, kemudian berkata dengan nada tidak sabar. Cepat, katakan apa yang ingin kamu katakan. Setelah selesai mengatakannya, cepat keluar dari sini. Kebencian antara aku dan kamu, jangan melibatkan bibi kedua kamu. Ekspresi wajah Ezra terlihat dingin, suaranya dingin dan dipenuhi dengan kekuatan pencegah yang kuat, yang membuat orang bernapas dengan terengah-engah. Ezra sengaja menyebutkan bibi kedua, kemudian sengaja memperkuatkan nada suaranya saat mengatakan bibi kedua. Semuanya demi mengingatkan Ezikra Okto untuk mengetahui identitas dan jarak satu sama lain dengan jelas. Ezikra melengkungkan sudut bibirnya, membuat lengkungan sarkasme sedingin es. Matanya yang menggantung rendah perlahan terangkat, badai dahsyat yang muncul di bawah matanya, menatapnya dan berkata, "Aku hanya membiarkan Bulibra kesayanganku melihat watak aslimu yang sebenarnya, tetapi aku belum memberitahu Bulibra tentang siapa yang kamu bunuh." Kamu tebak, jika Buli beratau kamu ternyata, diam. Esra menyelanya dengan suara dingin. Jejak emosi kompleks melintas di matanya sesaat menjadi dingin kembali. Menutup mata dan mengambil napas dalam-dalam, kemudian dengan dingin memperingatkan, jika kamu bicara sembarangan dengan Bibi kedua kamu dan melibatkannya, maka aku akan segera mengirimmu ke luar negeri. Mungkin dalam sepuluh tahun. Kamu tidak bisa masuk satu langkah pun di kota Leicester. Kamu berani, Ezikra marah dan membuka matanya lebar-lebar. Tinjunya mengepal erat, energi membunuh, bergejolak. Aku memiliki kemampuan ini. Kamu bisa coba untuk menantang garis batasan. Aku lihat, apakah aku berani? Mencekik kelemahannya, Aura Kuat Ezra langsung menekannya, seolah-olah kaisar yang mendominasi dunia dominasi. Dingin dan membunuh dada Ezikra naik turun, bernapas dengan tergesa-gesa. Kebencian di matanya melonjak liar. Sial, dia berani mengancamnya dengan ancaman tidak bisa bertemu dengan Bulibra lagi. Esra, "Suatu hari aku akan membunuhmu, merebut kembali Bulibra dari tanganmu." Dia menggertakkan giginya dan bersumpah, "Orang-orang dari keluarga Okto adalah orang yang sangat tangguh dan luar biasa." Meskipun dia lebih muda dari Ezra, tapi aura kuat yang meledak dalam sekejap sudah menyamai enam atau tujuh poin dari Ezra. Jika delapan atau sepuluh tahun lagi, percaya pasti cukup untuk bersaing dengan Ezra, atau bahkan lebih baik dari Ezra. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lengkungan ejekan Ezra yang dingin bercampur dengan jejak kepahitan dan rasa sakit yang tidak mudah dideteksi. Dengan arogan dan dingin, berkata. Ezikra, aku tunggu kamu selama sepuluh tahun. Kamu mungkin juga tidak dapat membunuhku. Tidak butuh sepuluh tahun. Ezikra dengan dingin mendengus dan berkata dengan sangat tegas, "Delapan tahun aku akan membunuhmu jika kamu belum membunuhku saat itu. Dia tahu betul dengan kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa bersaing dengan pria ini sama sekali, tetapi suatu hari..." Dia akan menjadi kuat dan membuat pria itu merangkak di bawah kakinya memohon belas kasihan. Suatu hari dia akan mengungkapkan kemunafikannya kepada Bulibra. Aku tidak akan membunuhmu, maka aku akan menunggumu selama delapan tahun. Ezra menatap matanya yang dalam dengan sedikit penghargaan, kemudian berkata dengan dingin lagi, Kamu boleh saja membunuhku, tetapi jika kamu melibatkan Bibi kedua kamu lagi maka aku akan membuatmu tidak dapat lagi melihatnya selama sisa hidupmu Setelah selesai bicara, dia berbalik dengan acuh tak acuh, saat berjalan ke pintu, berhenti lagi, jika kamu tidak bisa menjadikan dirimu lebih kuat dariku, maka kamu tidak akan pernah bisa membunuhku Kali ini, seluruh tubuh Ezra diselimuti aura arogansi dan dingin, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Saat tiba di bawah dia merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin kepada kepala pelayan, "Nanti tolong minta dokter untuk datang dan memeriksanya, jangan sebut aku." "Baik," tuan muda kedua kepala pelayan mengangguk dengan hormat dan menjawab, "memahami niat tuan muda kedua. Jika tuan muda Ezikra tahu bahwa dokter itu diperintahkan oleh tuan muda kedua, tuan muda Ezikra pasti akan menolak tanpa ragu-ragu." bahkan mungkin akan menolak jadwal pemeriksaan berikutnya juga. Setelah meninggalkan Villa Genting, Esra melihat kembali ke Villa Mewah di depannya, masuk ke dalam mobil, dan pergi. Setelah mengendarai mobil menjauh dari bagian jalan Villa Genting, Esra perlahan menghentikan mobil di sisi jalan. Dengan siku bertumpu di jendela mobil, dia memejamkan mata dan menggosok pelipisnya yang sakit. Setelah beberapa saat, dia mengambil kotak rokok di meja depan mobil, mengeluarkan satu, dan menyalakan asap putih yang dihembuskan perlahan menyelimuti wajah tampan dan dalam. Kabur dan tidak nyata, kabut putih menyembunyikan topeng kamuflase yang retak. Setelah merokok tiga batang, tetapi masih tidak dapat menekan emosi di hatinya, dia menggosok alisnya dan menyalakan mobil lagi. Tengah malam, tarian musim semi yang indah sedang dipentaskan di dalam ruangan. Dan dering ponsel yang tiba-tiba membuat Vito hampir melampiaskannya. Dia mengutuk dengan suara rendah, tetapi tidak peduli dengan ponsel yang masih berdering. Setelah menyesuaikan emosinya, dia menganggap nada dering ponsel sebagai pengiring musik dan terus bekerja keras pada tubuh wanita menawan itu. Tapi si penelepon tidak kenal lelah, ponsel berhenti lagi dan berdering lagi setelah diulang tiga atau empat kali. Dengan keinginan yang tak terpuaskan, Vito berbalik dan bangun dari tempat tidur untuk menjawab telepon dan meraung dengan marah, "Sialan, tidak peduli siapa kamu. Sebaiknya panggilan telepon ini adalah tentang masalah hidup dan mati. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu." "CEO, CEO Okto." Orang di ujung telepon gemetar ketakutan, berkata dengan gemetar, "Itu, tuan tuan muda kedua mabuk di sini." Bos membiarkan aku memberi, memberitahumu untuk datang dan jemput tuan muda kedua kembali. Apakah bosmu buta? Biarkan dia pergi ke departemen oftalmologi. Vito selesai mengutuk dan menutup telepon tanpa menunggu orang lain berbicara. Kakak keduanya jarang minum, apalagi mabuk, baru saja naik ke tempat tidur. Ponsel berdering lagi. Kali ini, pihak lain belajar menjadi pintar, berkata lebih dulu. CEO, CEO Okto, Bosku tidak buta. Jika kamu tidak percaya, aku akan mengirimkan pesan teks kepadamu. Dia menutup ponsel segera setelah selesai berbicara karena takut akan terpengaruh oleh kemarahan Vito. Sialan, berani menutup teleponku. Selain kakak kedua, tidak ada orang yang berani menutup teleponku. Wajah marah Vito sedikit tertekan. Tapi itu tidak mengerikan, melainkan centil dan sedikit mesum. Tidak lama setelah suara itu terdengar, suara pesan teks masuk. Dia mengklik dan melihat, lalu dengan cepat mengambil pakaian di lantai dan memakainya. Gerakannya halus dan lancar, sangat lancar dan mulus, menghilang dari dalam ruangan seolah-olah tertiup angin. Setengah jam kemudian, Vito bertanya kepada seorang pelayan bar yang menunggu di pintu. Di mana kakak keduaku? Tuan muda kedua ada di dalam ruangan, CEO Okto. Silakan ikut aku. Pelayan itu dengan gemetar menyelesaikan perkataannya, lalu berjalan cepat untuk membimbingnya. Melewati aula bar, berjalan melalui koridor panjang, dan akhirnya berhenti di depan pintu ruangan di ujung dan pelayan membukakan pintu untuknya. Vito menyipitkan mata untuk beradaptasi dengan cahaya redup di dalam ruangan. Melihat Esra duduk dengan tenang di sofa, seolah-olah dia sedang tidur dengan botol anggur yang tak terhitung jumlahnya di atas meja dengan rapi. Dia belum pernah melihat kakak kedua mabuk, bertengkar dengan kakak ipar kedua. Tidak mungkin hubungan keduanya baik-baik saja, bahkan satu-satunya kemungkinan sudah hilang. Jadi, apa yang terjadi? Vito mengerutkan kening dan berjalan ke arahnya kakak kedua. Dia berdiri di depan Ezra dan berteriak, alkohol yang kuat bercampur dengan bau asap rokok, membuat alisnya semakin mengernyit. Melihat tidak ada reaksi sama sekali, dia menarik napas dalam-dalam, kemudian membungkuk untuk memeluk Ezra dan berkata kepada pelayan, "Tagihan tuan muda kedua, hitung saja atas namaku." "Baik," pelayan dengan hormat menanggapi, mengikuti dari belakang untuk mengantarnya pergi. Setelah meninggalkan bar dan memasukkan Ezra ke dalam mobil, Vito duduk di kursi pengemudi, terengah-engah, dan memijat lengannya yang sakit. Setelah tenang, barulah menyalakan mobil dan pergi.